afsadu fiha al-fasad fa afsadu fiha al-fasad, maka apa ni, wa aktharu fiha al-fasad, banyaknya mereka itu buat kerosakan di atas muka bumi. Masya-Allah, ni Allah Taala carik di dalam Quran, nak ayat katanya kaum Firaun itu, iaitu nya tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qauma adh-dhalimin. Qauma Fir'aun ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. Ayat 10 sampai ayat 17 surah Asy-Syu'ara. Ni mula masuk kisah yang Allah Taala firman di dalam surah Asy-Syu'ara, iaitunya kisah Nabi Musa alaihissalam yang saya sebut kemarin, katanya teseng. Nah, teseng besar adanya kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apa tu, nabi-nabi berikutnya. Nah, Allah Taala firmannya, dan ingatkanlah peristiwa tatkala Tuhanmu menyeru Nabi Musa. Tuhan panggil lagu mana? Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim. Ini sebut kepada Musa sorang dulu. Sekali lagi ada tualakon tisong, iaitunya Nabi Harun. Sebab Nabi Musa, dia mengaku, katanya dia lidah tak fasih. Lidah dia kecek, jadi tak betul sebut teh. Dan dia berasa salah dengan sebab dia biasa bunuh dengan tak sengaja seorang Qibti dari kalangan orang Firaun. Iaitunya dalam pimpinan Ar-Rahman 1201, mulai ayat ini Allah Taala menceritakan kisah nabi-nabi dengan kaum masing-masing untuk memberi semangat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa bukanlah baginda sahaja yang menerima pertentangan dari golongan yang ingkar, bahkan nabi-nabi yang telah lalu alaihi mussalatu wassalam telah juga menerima pertentangan dari kaum mereka. Ini sebagai royak dengan secara umum, katanya gitulah kisah-kisah nabi dahulu yang ditetek ataupun tidak disetujui, dibakit bohong oleh kaum-kaum mereka. Bermula dengan kisah Nabi Musa yang begitu panjang di dalam Quran, adanya dalam beberapa surah, terutamanya di dalam suratul Baqarah. Ini hanya suratul A'raf, surah Al-Qasas dan beberapa surah, dan surah Hud dan sebagainya. Mari ayat yang ke-11, qauma Fir'aun. Ni kalau dia orang ngaji nahu, dia panggil badal. Nah, badal daripada iaitunya al-qauma zalimin. Ani'til qawma zalimin qawma Fir'aun. Sebab tu dia kena baca qawma. Dia tak baca qawmu. Tak baca qawmi. Sebab badal maknanya tetah daripada kaum zalim tu siapa? Iaitunya kaum Fir'aun. Termasuknya Fir'aun tu sendiri. Yang tagha tu hai katanya. Iaitu apa? Yang deraka. Banyak buat kerosak ke. Wa afsadu fihal fasad. Fa afsadu fihal fasad. Maka apa ni,
wa aktharu fiha al-fasad. Banyaknya mereka itu buat kerosakan di atas muka bumi. Masya-Allah. Ni Allah Taala carik di dalam Al-Quran, nak ayat katanya kaum Firaun itu, iaitu nya tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanku? Tak si takut kau kepada aku, hei kaum Firaun. Gitu. Tu Habsah ni besar kepada Nabi Musa dulu. Suruh pergi jumpa dengan Firaun dan kaum dia. Nabi Musa pun apabila terima perintah macam tu, sebut royak kepada Allah. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku. Ya, jenis-jenis pasal ini ni ada setengah-setengah nabi, terutamanya Nabi Nuh alaihi salam sebut lagu ni juga lebih kurang. Hei Tuhanku, aku ni gobah hati, bosan hati, takutnya kaum aku tak terima gapo aku dak wayak, aku dak sapa ajaranmu ya Allah. Maka Allah Taala apa ni, Nabi Musa pun wayak lagi, rabai lagi kaum rusuk dia. Wa yadhiqu sadri wa la yantadiqu lisani fa arsil ila Harun, dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku. Ha ni Nabi Musa dia mengaku katanya diri dia ni adanya bokprong, iaitu nya dia berasa takut robah hati. Firaun ni sungguh katanya pok pera Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni dia besar di dalam istana Firaun. Tapi dengan sebab apabila Nabi Musa keluar dihambak, dihalau kaum Firaun nak bunuh dia, dia lari pergi duduk di Palestin. Istana Firaun duduk di Mesir. Nabi Musa lari pergi duduk di satu kampung namanya Madian. Di situlah Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa, latih dia jadi rasul, lepas tu royak supaya dia kembali semula ke Mesir. Giserunya Firaun. Tapi tu pun Nabi Musa dia mengaku, royak katanya dia ni berasa sepit dada. Sepit dada ni bukan sakit dada dah. Di sini artinya dia berasa robah hati dia. Berasa tak yakin. Aku biasa buat salah. Gi bunuh orang dengan tak sengaja. Nabi Musa dia tolak ya. Tolak orang tu. Mati orang tu. Ini sejarah kita tahu belakang dah. Biasa dengar belakang dah. Itulah dia berasa katanya, lama ke aku pergi jumpa dengan Firaun. Dia ambil keruh orang dia. Igak. Tambak aku, bunuh aku dan sebagainya. So lagi, wala yang tadiqu lisani, dan lidah aku ni tidak lancar lidahku. Masya Allah. Nabi Musa ni dengan sebab dia makan api. Api lilin lah, kecek mudah-mudah. Duk nyala, termakan, ia bubuh di lidah dia masa budak-budak. Masa dia boleh ngakak lagi. Itulah menyebabkan, kalau kita katanya lidah menepuh. Nah, lidah bila kita makan benar-benar hak panah, jadi menepuh lidah kita. Tapi Nabi Musa ni jadi kekal lidah dia tu, jadi kecek tak lancar. Supaya dengan orang kecek, kita dengar, kata apa nama lah, baca Quran, dia sebut sing jadi sing, jadi sok, jadi dan sebagainya. Gitu. Lidah dia tak fasih. Sebab tu Nabi Musa dia berdoa, wahlul uqdatan min lisani, dan tolong ukaikanlah apa ni, benar hak teruk, benar hak terikat uqdah. Jadi duduk di lidah aku, jadi pan balik. Ha, itulah asal usulnya doa yang kita duk minta. Supaya dengan Nabi Musa kecek minta juga, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tu adalah salah satu daripada doa yang Nabi Musa nak pergi jumpa dengan Firaun, dia sebut doa ni. Alhamdulillah. Nah, kita sampai hari ni pun dia sebut, terutamanya budak-budak sekolah. Nah, dia sebut rabbishrahli sadri. Orang-orang nak mengajar, orang nak ceramah, nak apa pun sebut rabbishrahli sadri wa yassirli amri dan seterusnya. Kalau begitu Nabi Musa dia mengaku katanya dia robah hati dan lidah dia tak fasih.
Oleh itu, utuskanlah perintahmu kepada Harun supaya ia membantuku. Harun ni adik-beradik Nabi Musa. Alhamdulillah. Harun ni orang kecek sedap. Lidah fasih. Tapi kehebatannya lebih Nabi Musa. Ini jari kita tengok. Nabi-nabi yang ada pada sama itulah dua orang. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa dengan Nabi Harun ni boleh katakan gu sokmo, gi mana-mana jadi gi sekali. Sebab Nabi Musa itu, Nabi Harun sebagai pembantu Nabi Musa. Nabi Musa pun kehebatan mukjizat ada pada diri dia. Alhamdulillah. Dua orang adik-beradik tu pun barami daripada Nabi Musa alaihi salam. Dia minta dengan Allah, latihkanlah adik aku Harun sebagai rasul. Maka Allah Ta'ala latih Nabi Harun sebagai rasul yang membantu Nabi Musa dalam hal dakwah. Nak pergi kecek dengan orang-orang yang penting gergasi dunia pada zaman itu, iaitunya Fir'aun. Mari ayat yang ke-14. Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jinayah terhadapku. Ini masuk cerita supaya saya dekat ayat sini. Nabi Musa ni robah, takut-takutnya apabila pergi jumpa dengan Fir'aun, Fir'aun duduk ambil reng kau-kau, mari duduk wayak depan Musa. Musa, mu mari nak dakwah aku, kamu tak ingat akan katanya mu bunuh orang, seorang mati. Ha, tu. Nabi Musa pun dia duduk berasa katanya kadi hak ni, kadi tetua dia. Siapa kau setengah-setengah daripada hadis Nabi SAW, ada juga tersebut ketika Nabi Musa duduk di pada mahsyar sikit lagi. Dia duduk sebut-sebut lagi. Aku ni salah dengan Allah Ta'ala. Aku biasa bunuh orang. Yang Nabi-Nabi hak disebut ha syafa'at ni ada belakang. Orang pakak pergi jumpa dengan Nabi Adel. Nabi Adel raya katanya, oh aku jangan duduk minta lah dengan aku. Aku biasa silap makan buah di dalam syurga dulu. Aku rasa tak gamuk nak pergi minta syafa'at. Mari pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ayat katanya, aku ni banyak duk mengadu ha kepada Allah Ta'ala. Siapakah aku minta, ya Allah, tak usah tinggallah manusia hak kafir atau muka dunia ni. Mari jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katanya, aku biasa kecek dusta ataupun kecek bohong satu kali dalam hidup aku ni. Sebab isteri aku, Sarah, aku tak layak katanya isteri, tapi aku layak katanya adik aku. Layak dihadapi raja di Mesir pada zaman dahulu. Mari pada zaman Nabi Musa pun lagu itulah juga. Nabi Musa ayat katanya, aku ni biasa bunuh seorang manusia dengan aku tak sengaja. Masya Allah. Ni nak ayat katanya, rasul-rasul Nabi-Nabi dahulu mengaku salah. Atas dunia lagi, dia mengaku. Ya maknanya, ya mrab katanya, dia ada salah, ada silap. Tapi Allah Ta'ala maaf semua kepada rasul-rasul Nabi-Nabi. Sebut sikit tak? Hak ni sebagai tamuhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat soalan katanya Nabi biasa tak bunuh manusia. Kalau jawab pasal betul-betul tak ada. Tapi orang hak ada mati dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tu? Sebab Nabi duduk di dalam peperangan, sungguh katanya Nabi peranglah. Kain kok. Tapi sahabat hok mari duduk araka Nabi ni, hok mari duduk kiri kanan, takut-takut ke apa? Takut orang panuh, orang gapo. Pas sungguh orang panuh Nabi. Sahabat apabila dia tengok anak panuh mari, dia jong tahan diri dia, nak wi dia sakit, nak wi dia mati, tapi tak siwi mati Nabi. Ada seorang yang mati, wallahu a'lam, ni saya tak ingat ni. Dalam sejarah katanya nama gapo. Orang kafir mati dengan pedang Nabi. Tu pun Nabi tak ada sengalang. Nabi ambil pedang dia supaya nak pusing yang lebih belakang, nak paling yang lebih belakang. Tapi dia kena orang tu. Jak. Tu pun Nabi menangis. Teriak Nabi dalam doa, ya Allah, pedang aku, tangan aku terkenanya seorang manusia mati dengan aku tak ada siapa Islam kepada dia. Mati dengan pedang Nabi. Ini kita anggap katanya Nabi ya tak sengaja bunuh manusia, sebab Nabi nak adalah rahmatan lil alamin. Nabi adalah
pesuruh Allah yang rahmat kepada sekalian dia. Dia tak sengaja nak bunuh manusia, mati dengan pedang dia, tapi tu pun Allah Taala takdir katanya dia tu dengan sebab dia nak bunuh Nabi, maka dengan tak sengaja kena pedang Nabi. Alhamdulillah. Ayat yang ke-14 dalam nota kaki 1202, untuk membela seorang dari kaumnya ni, kisah Nabi Musa mengaku katanya dia biasa bunuh. Dia tolak orang tu, iaitu nya orang Qibti. Untuk membela seorang dari kaumnya, Nabi Musa alaihi salam sebelum menjadi nabi pernah memukul seorang dari kaum Firaun dengan tidak berniat hendak membunuhnya. Nah, Nabi Musa tak ada niat nak bunuh, tetapi orang itu mati disebabkan pukulan yang tersebut. Setengah riwayat katanya Nabi Musa godel dia dengan kayu, setengah riwayat katanya Nabi Musa tolak sebab tu hewi kepada Nabi Musa ni pasal orang gagah. Dia tolak orang tu mati. La ilaha illallah. Ha, kena kita hari ni gagah-gagah lagi ni, boleh jadi tolak orang Belanda kali. Nampak orang pasang lobi-lobi sikit, gak apa-apa, cabut tok kali. Misal saja tu. Ha, tu tu lah nak ayat katanya, gitu keadaan pada zaman dahulu. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Ni Nabi Musa raya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pula ayat yang ke-15. Allah berfirman. Tuhan kata ngene, "Kalla." Kalla ni maknanya no 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 no. Cek tu dalam Quran semua tu kalla 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 jalla tu. Maknanya hak dulu hak belum pada ni no never. Dalam bahasa Arab putih. Dak. Tuhan katanya, "Qala kalla." Allah berfirman, "Jangan. Jangan fikir akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu." Sebab apa tu? Fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Tuhan katanya, oleh itu pergilah kamu berdua, iaitunya Munghe Musa dengan Harun, membawa mukjizat-mukjizat kami yang membuktikan kebenaran kamu. Sesungguhnya kami ada bersama-sama kamu mendengar. Maknanya, hei Musa, hei Harun, mung tak sah robah, tak sah takut, aku duduk sekali dengan mung. Munggih. Mu'jizat ada pada tubuh mung. Lepas tu banyak-banyak mu'jizat yang tu hewi kepada Nabi Musa, terutamanya tukak dia tu. Tukak ni, hak tok tua dia wi, iaitunya Nabi Syu'ib, wi kepada Nabi Musa. Asalnya tukak ni, wi utuk apa? Utuk pegawai kambing. Nabi Syu'ib royak kepada Nabi Musa, "Hei Musa, mu ngambil lah. Muak pegawai kambing, lepas tu muak tebah-tebah ke apa? Pukul-pukul daun-daun kayu, wi kambing boleh makan." Tapi dia jadi mukjizat yang Allah Taala royak katanya, "Fa'alqi 'asak." Mu lepakkanlah tukak mu, nescaya dia akan jadi ulam besar. Ha tu situlah Nabi Musa mula tahu katanya dia adalah sebagai seorang rasul. Nah, kita sambung semula ayat selepas daripada ni insya-Allah. Duk dalam kisah Nabi Musa ni panjang eh. Kita kena ok sikit, kena dengar pasal ayat Quran pasal dia dah. Dia walaupun berulat acak-acak kali pun alhamdulillah kita boleh tambahkan lagi iman kita dengan sebab kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.